Shalom, selamat pagi kepada semua kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap semua kita di dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Semua katakan kepada kita, welcome home, welcome to BEM Life Church, a church that passionately to influence nation with love and life. Gereja yang bersungguh-sungguh yang rindu untuk mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan kehidupan. Welcome to BM Life Church. Selamat datang ke gereja BM Life, kepada jemaat keluarga BM Life. Welcome home. Welcome to our Sunday service, ke ibadah hari Minggu kita, dan juga Anda yang di luar sana yang sedang menyaksikan ataupun menonton ibadah online kita pada minggu ini. Saya mau katakan welcome home, selamat beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saudara, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang senang, karena begitu banyak cabaran, begitu banyak dugaan dikala kita di rumah. Tetapi kita hari ini, saat ini, pagi ini memberikan waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya dengan sukacita besar mau mengatakan shalom dan salam damai dari dalam kasih Kristus, sehingga pada minggu ini kita masih lagi bersama-sama di dalam ibadah online kita. Nah, saudara, mungkin kita sudah mendengar beberapa berita kabar tentang pembukaan operasi gereja. Nah, saya mau memberitahukan kita terlebih dahulu, okay, di mana gereja BEM akan mulai dibenarkan untuk dibuka mulai daripada 21 hari bulan, yaitu pada hari Minggu depan. Yes, saya sangat bersuka cita karena inilah yang kita nanti-nantikan. Tetapi, saudara, dalam Kristus kita tetap mematuhi SOP, standard of procedure yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga pusat BEM Sarawak. Nah, saudara, sehubungan dengan itu, okay, sedikit makluman untuk kita, dan maklumat lanjut akan diberitahukan dari masa ke semasa, di mana pembukaan gereja pada tahap peringkat ini, di mana kita boleh beribadah sehingga dengan kapasiti maksimum 100 orang, dan di mana tidak dibenarkan orang tua 70 tahun ke atas, orang yang bergejala demam, batuk, dan juga anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk datang beribadah ke gereja pada peringkat ini. Oke. Nah, oleh itu gereja BM Life, saya mau memaklumkan kepada kita, kita akan mulai membuka gereja kita untuk ibadah hari Minggu pada hari Minggu depan. Dan oke, okay, untuk persiapan itu, kita akan mengadakan proses sanitasi gereja, dan selepas itu kita akan mengadakan sesi gotong royong. Kita akan susun kerusi, membersihkan gereja kita, yaitu pada tanggal 20 Jun, yaitu pada hari Sabtu minggu depan, 20 Jun minggu depan pada pukul 10 pagi. Oke, okay, mari kita sama-sama datang. Jangan bawa anak-anak kita lah, kita datang membersihkan gereja, mengelap kerusi semua untuk persiapan kita beribadah pada hari Minggu. Nah, dan sehubungan dengan itu juga, kita mau mengumumkan bahwa persekutuan kelompok sel ataupun live sel akan mulai dari 21 Jun. Maksudnya selepas 21 Jun, ke setiap sel boleh memulakan ibadah ataupun persekutuan live cell mereka. Dan maklumat lanjut waktu dan bila akan diumumkan, dimaklumkan oleh cell leader masing-masing. Okay, jadi stay tune dengan live cell Anda masing-masing. Okay. Nah, jadi saudara, kita akan membuat beberapa standard of procedure, SOP, untuk kita mengadakan ibadah kita.
Jadi kita akan memberikan anda maklumat tersebut apabila kita sudah selesai, dan kita akan maklumkan kepada saudara melalui WhatsApp group ataupun melalui media sosial kita pada minggu hadapan. Jadi sangat excited, tidak sabar saya untuk menunggu pada minggu ke depan. Anda juga begitu, betul? Nah, jangan kita terlupa bahwa hari minggu kita adalah waktu kita beribadah. Karena sudah biasa beribadah di rumah, lupa pula nak ke gereja, kan? Tapi tidak mengapa. Kita tahu di mana waktu beberapa bulan yang lalu kita telah belajar bahwa kita sangat memerlukan Tuhan dalam hidupan kita. Dan jangan meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kita pada 3 bulan yang lepas sejak PKP diadakan. Dan anda tetap setia bersama-sama dengan kita di dalam ibadah secara dalam talian. Jadi saya sangat berterima kasih kepada anda semua, jemaat Tuhan, dan semua tim yang melayani, baik pastor, pemimpin pujian, tim live worship dan live media. Anda adalah orang yang terbaik. Anda melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya jerih payah anda semua tidak akan menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang membangun hidup anda hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, mari kita mau mempersiapkan hati kita dan roh jiwa kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari saya membawa kita di dalam doa kita. Mari kita tutup mata kita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih karunia-Nya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tetap membantu menolong kami dikala kami dalam masa sukar kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada 3 bulan yang lalu kami telah melewati satu saat sukar, satu saat di mana kami tidak dapat beribadah di gereja secara fisikal, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan telah membangun kami, Tuhan telah membimbing kami Tuhan, sehingga kami melihat bahwa kami sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, dimanapun jemaat-Mu pada pagi hari ini beribadah, baik di rumah, di pejabat, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang akan menolong, memberkati mereka, yang lemah dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang sedang berduka cita akan diberikan penghiburan. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Daripada pujian, penyembahan, sehinggalah firman Tuhan, semuanya adalah untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini kami dapat bersama beribadah, membangun altar mesbah kami di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati hidup kami, menopang kami Tuhan. Bela pujian kami mengagungkan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami belajar akan mengubah, membangun, menegur, dan mendorong hidup kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan
perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, obatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, obatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Haleluya, berikan tepukan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini, saya percaya kita semua sungguh diberkati. Amin. Dan sekali lagi saya mau katakan, mungkin yang terlepas tadi, saya mau katakan welcome home. Welcome to BEM Life Church. A church that passionately to influence nation with love and life. Gereja yang berkerinduan untuk mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan kehidupan. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan teruskan dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saudara. Dan sesungguhnya terima kasih kepada saudara Freddy yang telah membawakan firman Tuhan kepada kita pada minggu lepas, dan juga Pastor Weldy. Dan pada minggu ini, okay, Anda lihat saya kembali bersama dengan kita membawakan firman Tuhan. Dan saya akan meneruskan perkongsian daripada Injil Lukas. Dan minggu ini kita akan mengupas sebahagian daripada Injil Lukas, yaitu Lukas pasal yang ke-14. Katakan Lukas 14. Nah, saudara, kita telah melalui beberapa siri, dan siri kali ini kita meneruskan juga di mana satu tema yang telah kita angkatkan, yaitu Build My Life in Christ, yaitu membangun hidup kita di dalam Kristus. Dan pada minggu ini kita akan melihat daripada teks Injil Lukas pasal ke-14 ayat pertama hinggalah ayat yang ke-24. Oke, tidak habis, hanya setakat pada ayat yang ke-24. Dan firman Tuhan ini di mana Yesus terus mengajar tentang kerajaan Allah. Nah, jadi mari kita siap, kita sediakan Alkitab kita, kita sediakan Bible, buku Alkitab kita, untuk sama-sama kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat pertama hinggalah ayat ke-24. Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama, dan kita akan melaluinya satu persatu daripada ayat yang pertama singgahlah ayat yang ke-24. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah belajar beberapa bahagian di dalam Injil Lukas singgahlah pasal yang ke-14. Oke. Siap? Nah, saudara, dalam Injil Lukas pasal ke-14 ini, di mana ini menceritakan satu perkara yang terjadi, di mana Yesus telah datang ke rumah seorang ahli Farisi dan datang ke perjamuan makan. Oleh itu, saudara, saya membangunkan ataupun mengangkatkan satu tema kepada kita pada pagi hari ini, yaitu Encountering Jesus at the Table, ataupun pertemuan dengan Yesus, mengalami Yesus di meja makan. Oke, dalam bahasa Malaysia ada agak pelik sedikit, tapi dalam bahasa Inggris dia ada Encountering Jesus at the Table. Nah, di mana cerita ini berkaitan tentang di mana Yesus datang ke rumah seorang ahli Farisi, diundang untuk ke perjamuan makan. Tetapi apa yang terjadi ini, saudara, itu mengajar kita, membangun hidup kita, di mana, saudara, Encountering Jesus, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita mau membangun hidup kita di dalam Kristus, perkara yang harus kita alami adalah encounter Jesus. Kita mengalami pertemuan dengan Sang Raja, pertemuan dengan Yesus, saudara. Kenapa, saudara, saya mengatakan begini?
Karena setiap pertemuan-pertemuan pribadi-pribadi dengan Yesus, saudara, di dalam Alkitab menyatakan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa hidup mereka diubah secara total. Ketika mereka mengalami pertemuan dengan Yesus, ketika mereka mengalami Yesus dalam hidup mereka diubah. Amin. Saudara mau diubah? Mari kita mengalami pertemuan dengan Yesus. Katakan kiri kananmu, pertemuan dengan Yesus. Nah saudara, saya bagi kita contoh antara pertemuan-pertemuan pribadi dengan Yesus yang membawa perubahan ke dalam hidup mereka. Contohnya, Simon Petrus. Daripada menjadi seorang nelayan, ketika Yesus datang ke dalam hidupnya, hadir di dalam hidupnya, dan dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Ingat, dalam Lukas yang kelima di mana mereka balik daripada menjala ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus bertemu dengan Simon Petrus, disitulah hidupnya diubah. Dari menjadi seorang penjala ikan, menjadi seorang penjala manusia. Amin, saudara. Dan dari saat itulah hidup Petrus diubah total. Walaupun ada saatnya dia dalam keraguan, tapi at the end of the day, dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, pribadi yang kedua yang sangat populer dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Pada mulanya, Saulus adalah seorang penganiaya. Dia adalah seorang yang menganiayai orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi ketika dia mengalami Yesus, mengalami pertemuan dengan Yesus, saudara, hidup dia begitu berubah, sungguh-sungguh berubah secara total, menyeluruh dalam hidupnya. Karena itu, saudara, pada pagi hari, untuk kita membangun hidup kita di dalam Kristus, kita harus mengalami pertemuan dengan Yesus. Mungkin kamu kata, Pastor, macam mana saya mau jumpa dengan Yesus? Yesus kan di sorga. Saudara, pertemuan dengan Yesus itu bukan menjurus kepada pertemuan secara fisikal. Bagus kalau kamu dapat bertemu dengan Yesus secara fisikal, mungkin dalam mimpi ke dalam apa cara. Tapi pada pagi hari ini, saya mau kita mengalami Kristus, pertemuan dengan Yesus melalui firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Amin, saudara. Nah, saudara, encountering Jesus at the table, mengalami pertemuan dengan Yesus di meja makan, saudara, membawa kita melihat lagi tema ini, saudara, sangat penting. Bahwa kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar ketika Yesus waktu dia di meja makan. Anda sadar? Kita sudah melihat beberapa perkara yang sebelum ini. Oke. Di mana banyak hidup itu diubah karena di atas meja makan. Contohnya, saudara, ketika Yesus diundang sekali lagi sebelum ini, dibawa makan ke rumah seorang ahli Farisi. Dan apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Hidupnya diubah. Banyak lagi, saudara, peristiwa-peristiwa mengalami pertemuan dengan Yesus mengubah hidup mereka. Satu kisah yang sangat membangun hidup saya, yaitu pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, di mana hidup dia, walaupun dia adalah orang yang dipandang hina oleh masyarakat, dia melakukan dosa, tapi ketika dia mengalami pertemuan dengan Yesus, dia berubah, bertobat. Zekius, ketika Yesus datang makan di rumahnya, Zekius mengalami perubahan. Katakan perubahan. Saudara, lewat pertemuan kita dengan Yesus dalam hidup kita, pasti akan membawa perubahan. Amin. Katakan kiri kananmu, pertemuan dengan Yesus membawa perubahan. Haleluya.
Nah, mari kita lihat saudara, beberapa perkara yang kita belajar pada pagi hari ini tentang mengalami pertemuan dengan Yesus. Oke. Nah, mari kita baca dahulu dari ayat yang pertama singgalah ayat yang ke 6. Oke, saya bacakan untuk kita. Lukas pasal 14 ayat pertama singgalah ayat yang ke 6. Nah, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian apa yang Yesus buat? Ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, perkara yang pertama yang kita belajar daripada pertemuan dengan Yesus di meja makan ini, saudara. Yang pertama, di mana Yesus menentang dosa kemunafikan keagamaan kita. Jesus confronts our sin of religious hypocrisy. Kemunafikan kita. Nah, kata kemunafikan ini, saudara, dalam bahasa Indonesia, munafik yaitu muka nabi, pikiran kotor. So, itu mereka kata munafik. Nah, di dalam ayat yang pertama di mana dinyatakan pada suatu hari Sabat Yesus datang ke salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Nah, kalau kita selidiki saudara, tidak juga si Lukas ini mengatakan, dan kita juga tidak ada kepastian, tetapi sepertinya apa yang terjadi pada waktu itu Yesus diundang sebenarnya merupakan satu rencana ataupun satu pikiran mereka untuk memerangkap Yesus. Oke, untuk mengenakan Yesus. Tambahan pada hari tersebut adalah hari Sabat. Oke, mereka sangat pandai. Karena pada hari Sabatlah banyak cara untuk mereka menentang, menjatuhkan orang. Dan mereka juga berpikiran seperti itu kepada Yesus. Oke. Saudara, persoalan saya, apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka sedang merencanakan untuk memerangkap dia? Saya yakin dan pasti, karena Yesus adalah Tuhan, dia sangat tahu bahwa orang sedang memerangkap dia. Amin. Nah, walaupun Yesus tahu orang Farisi merangkap Yesus, mau mengena, menjatuhkan Yesus, namun Yesus tetap datang ke rumah orang Farisi itu. Dia melayani mereka. Bukan menjadi seperti mereka, tetapi untuk mengasihi. Oke? Dan menunjukkan kepada mereka akan kebenaran. Yesus datang ke dalam hidup kita, saudara. Dalam sejijik, sekotor apapun keadaan kita, Yesus tetap memberi dirinya datang ke dunia ini untuk menyatakan kasihnya dan menunjukkan kebenaran kepada kita. Katakan kiri kanan kita, kebenaran. Oke. Nah, ketika Yesus datang ke rumah orang itu dalam ayat yang kedua, di mana dinyatakan tiba-tiba, oke, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Wow, tiba-tiba ada orang busung di depannya. Oke. Nah, orang yang ada di situ pada waktu itu, mereka mengamati Yesus. Saya yakin dan pasti mereka sedang berpikir, mereka sedang menantikan apakah tindakan Yesus pada hari Sabat
dengan melihat ada seorang yang sedang sakit, busung air datang kepadanya. Mereka sudah ada dalam hati mereka mau menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus menghormati hari Sabat, maka dia tidak akan pedulikan orang yang sakit. Tapi kalau Yesus melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu pada hari Sabat, maka mereka dapat mengenakan Yesus bahwa dia melanggar hari Sabat. Nah, namun apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, Omniscience. Oke. Nah, apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ketiga. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Nah, di dalam terjemahan English Standard Version, and Jesus responded. Oke, okay, ataupun dalam bahasa terjemahan KJV, and Jesus answering. Nah, di dalam bahasa Inggris nih, saudara, answering menunjukkan kepada Yesus menjawab mereka. Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil Lukas ini, tidak dikatakan mereka sedang menanyakan Yesus. Mereka tidak sedang berkata-kata kepada Yesus. Tetapi saudara, kenapa dituliskan and Jesus answering, and Jesus responded? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Maka Yesus menjawab. Oke, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Oke, Yesus menjawab dengan soalan. Ini yang saya sangat suka dengan Yesus kita, Tuhan. Dia menjawab soalan dengan soalan. Kenapa, saudara? Karena Yesus mau mereka tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Yesus mau mereka sadar apa yang sedang mereka pikirkan itu betul atau salah. Tetapi saudara, di mana kita melihat di dalam ayat yang keempat, dikatakan mereka diam. Mereka tak dapat jawab. Kalau mereka kata tak boleh, maksudnya mereka tidak memiliki kasih. Kalau mereka kata boleh, mereka akan dituduh melanggar hari Sabat. Jadi mereka tak dapat membuat keputusan. Karena mereka mau menjaga image mereka di depan masyarakat. Nah, di sini kita lihat orang Farisi tidak ada berkata apa-apa. Namun Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Oke, Yesus terima cabaran mereka. Yesus menjawab mereka dengan soalan akan pengertian mereka tentang hari Sabat. Nah, saya sudah bawa kita belajar tentang hari Sabat sebelum ini. Oke, nah kita akan belajar lagi di hari yang lain. Nah, ayat yang keempat, mereka itu diam semuanya. Mereka tak dapat jawab Yesus. Lalu, kalau kamu tak dapat jawab, oke, let me do it. Apa yang harus saya lakukan? Oke, ya, lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Oke, nah Lukas ayat yang kelima, 14 ayat kelima, kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu di sini yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Ayat keenam, mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan, okay, di mana kalau anak mereka yang jatuh terperosok di sebuah sumur ataupun lembu mereka, apakah mereka tidak mau menolong ataupun membantu anak itu keluar daripada sumur? Ataupun mereka biarkan, hari Sabat, mana boleh buat kerja, biarlah dia berada dalam sumur itu. Saya yakin dan pasti, mereka pasti mengangkat keluar anak mereka yang jatuh dalam sumur ataupun lembu mereka. Jadi perkara yang sama. Kalau ada orang yang sedang sakit, memerlukan doa dan pertolongan kita, pada hari Sabat, apa bezanya kita menolong anak kita atau lembu mereka? Nah, saudara, daripada ayat yang pertama hingga ke-6 ini, saudara,
ada beberapa sikap kemunafikan keagamaan yang Yesus tegur pada orang Farisi. Dan saya mau kita belajar ini, saudara. Oke? Ada yang pertama yaitu kemunafikan mempelajari firman Tuhan ataupun hukum Taurat. Di mana orang Farisi ini, mereka memiliki sikap kemunafikan mereka apabila mereka belajar firman Tuhan, mereka belajar akan hukum Taurat bukan untuk mereka melakukannya, bukannya untuk diri mereka, tetapi mereka belajar supaya mereka dapat memarahi orang, supaya mereka dapat memaksa orang untuk ataupun menghukum orang untuk mengikuti hukum Taurat. Saudara, nah ini kemunafikan keagamaan. Hukum Taurat, saudara, diberikan kepada Musa pada awalnya adalah untuk menjadi satu guideline kepada orang Israel supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Namun apa yang terjadi, mereka mulai menjadikan itu sebagai satu peraturan, menjadi satu hukuman manusia. Menjadi mereka seperti polis. Oh, kamu tak buat, ini hukum Taurat, kamu kena hukum. Oh, begini, begini, begini. Itu cara mereka. Tetapi hukum Taurat merupakan satu hukum, satu hal yang Allah berikan kepada manusia supaya kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi kepada orang ahli Farisi ini? Mereka munafik. Mereka belajar ini bukan karena mau mengubah hidup mereka, tapi mereka mau menjatuhkan orang. Mereka tidak menerapkannya di dalam hidup mereka. Mereka menggunakan firman Tuhan ini, hukum Taurat itu untuk menentang orang, menjatuhkan orang. Orang Farisi adalah dikenali sebagai orang yang sangat arif tentang hukum Taurat. Mereka dihormati sebagai pemimpin agama. Namun apa yang menyedihkan, pengetahuan yang mereka perolehi itu digunakan untuk memerangkap, untuk menjatuhkan orang. Tapi bukan untuk membawa orang kembali kepada firman Tuhan. Jadi ketika orang yang sakit busung itu datang, saudara, okay, di rumah orang Farisi itu, mereka mengamati Yesus, menantikan melihat sama ada Yesus menyembuhkan atau Yesus tidak menyembuhkan, supaya mereka dapat menjatuhkan Yesus. Yang kedua, kemunafikan keagamaan, di mana kita menekankan hal keagamaan, hukum buatan manusia berbanding daripada mengasihi manusia, mengasihi orang lain. Ini yang sangat pelik kepada orang yang percaya, saudara. Orang Farisi, ahli Farisi ini, mereka tidak mempedulikan, mereka tidak peduli sama ada orang yang sakit itu, busung itu sedang menderita, mereka tidak peduli. Apa yang mereka peduli adalah mereka mau menjatuhkan Yesus. Yesus menentang kemunafikan ini. Sesungguhnya, saudara, semakin banyak dan semakin dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan, perintah Tuhan, bukan membuat kita lebih hebat daripada orang, membuatkan kita boleh menuduh orang, menjatuhkan orang menggunakan firman Tuhan. Saudara, banyak hal ini terjadi di gereja hari ini. Ada orang menggunakan firman Tuhan untuk menembak satu sama lain. Bila saja diberikan peluang untuk berkhotbah di mimbar, nah habis. Orang yang tidak disukai itu, dia siap-siap sudah peluru di sini. Dia menggunakan firman Tuhan untuk menembak orang. Membalas dendam, menjatuhkan banyak orang. Saudara, firman Tuhan bukan untuk menjatuhkan, tapi firman Tuhan haruslah menjadi satu alat untuk kita membawa orang datang dekat kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengetahui kebenaran, bukan untuk kita menembak mereka. Kenapa banyak orang hari ini tidak mau datang beribadah kepada gereja? Karena banyak kita hari ini, kita kata kita mau pergi menginjil,
tapi kita sebenarnya menembak banyak orang. Saya melihat banyak di Facebook, saudara. Banyak orang, mereka letak di dalam status mereka, mereka post status mereka firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menembak banyak orang. Mereka kata, saya saja-saja meletaknya di post. Tapi sebenarnya motif mereka adalah supaya orang itu dalam friend list mereka sedar dan ditembak oleh firman Tuhan. Ini salah, saudara. Kalau kita tahu sekalipun bahwa saudara kita sedang jatuh dalam dosa, jangan sekali-kali menggunakan firman Tuhan untuk menembak mereka. Tapi bawalah mereka mengenal akan firman Tuhan, akan dosa yang mereka alami itu dengan cara mengasihi mereka. Jangan jadi seperti ahli Farisi, jadilah seperti Yesus. Amin, saudara. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku, yaitu Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya. Oke, karena ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum, satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah surga. Kerajaan surga, tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang telah Yesus lakukan adalah sesuatu perkara yang benar, bukan melanggar tetapi melakukan kehendak Bapa. Nah, kita lihat, saudara. Sebelum ini, saudara, sudah beberapa kali Yesus melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dan orang Farisi juga mereka melihat, mereka menyaksikan peristiwa ini, tetapi mereka tidak berubah. Mereka tidak, mungkin sepatutnya mereka kata, mungkin kita salah, mungkin dia yang betul. Tidak, mereka sudah dibutakan oleh kebencian. Karena orang banyak menyukai Yesus berbanding mereka. Sebab itu mereka tidak peduli. Contohnya, dalam Lukas pasal keempat, di mana Yesus membebaskan orang kerasukan di sinagog. Pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, yaitu Lukas yang keempat juga, ayat 38. Nah, Yesus juga menyembuhkan seorang lelaki yang mati tangan kanannya, dalam Lukas pasal ke-6, dan minggu lepas, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang kerasukan pada hari Sabat. Seharusnya, saudara, orang Farisi, ahli Taurat ini, mereka harus sudah sadar sepatutnya bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah betul. Tapi mereka masih egois. Mereka masih tidak mau berubah. Maka dengan itu mereka tetap mau menjatuhkan Yesus. Mereka tidak peduli akan firman Tuhan, hukum Taurat itu, apakah mereka benar di hadapan Tuhan. Mereka tetap mau menjatuhkan. Mereka dikaburi dengan kebencian, kemarahan, sehingga tidak dapat melihat kebenaran, saudara. Nah, ia menunjukkan kepada kita betapa dalamnya dosa kemunafikan keagamaan yang mengakar dalam hidup kita, saudara. Dan betapa pentingnya kita harus mencabut akar kemunafikan ini dalam hidup kita. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, ketika kita mengalami pertemuan dengan Yesus dan Yesus reveal dosa ini, kita harus mencabut akar ini, saudara.
banyak hari ini di dalam gereja munafik. Orang Kristen. Mereka kata mereka mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi orang lain. Mereka kata mereka mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka sombong dengan hidup mereka. Mereka dibutakan dengan apa yang ada di dunia, sehingga mereka hidup dalam kemunafikan. Sebab itu saudara, kadang-kadang menjadi hamba Tuhan ini susah. Sukar bagi kami. Karena sebelum kami memberitakan firman Tuhan ini haruslah terlebih dahulu mengubah hidup kami. Kami yang terlebih dahulu mengalami firman Tuhan ini. Jika tidak, firman Tuhan tidak akan hidup dalam hidup kami. Hindari kemunafikan keagamaan kita. Jangan keras hati seperti orang Farisi. Tetap berubahlah. Katakan berubahlah. Amin. Nah, yang kedua, ayat yang ketujuh hingga ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Oke. Ayat yang ketujuh hingga ayat yang ke-11. Oke. Nah, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, perkara yang kedua, ketika kita mengalami pertemuan dengan Yesus, Yesus menentang dosa kesombongan yang mementingkan diri sendiri. Jesus confronts our sin of selfish pride. Okay? Nah, di dalam ayat ini Yesus terus menangani dosa dan mengajak orang yang ada di perjamuan itu. Terbalik sudah kan? Pada awalnya rencana mereka mau mengenakan Yesus. Mereka mengamati Yesus, tapi sebaliknya terjadi, Yesus pula yang memperhatikan mereka. Di dalam ayat ini di mana Yesus melihat bahwa para tetamu yang datang, mereka berusaha, sepertinya sedang berebut mencari tempat duduk yang terhormat, yang paling depan. Oke. Mengikut tradisi pada waktu itu, ketika ada perjamuan perkawinan, perjamuan makan, saudara, kedudukan tetamu itu akan dibagikan mengikut kedudukan mereka. Yang paling dekat dengan tetamu kehormat itu adalah yang terhormat, sehinggalah yang ke belakang. Sebab itu jika kita lihat, para tetamu ini mereka berusaha mendapatkan tempat yang di depan. Mereka mau dilihat, mereka mau dihormati. Tapi Yesus melihat ini dan Yesus mengajar dan menegur mereka. Dosa kesombongan dan mementingkan diri sendiri. Oke, maka Yesus menggunakan perumpamaan menegur mereka. Ayat yang ke-8, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih hormat daripadamu. Oke, supaya orang itu mengundang, yang mengundang engkau dan dia jangan datang berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus bukanlah mengajar kita supaya kita sengaja cari tempat duduk belakang, supaya kita diberikan tempat duduk yang di depan, supaya kita mendapat kehormatan. Tidak. Oke. Perkataannya adalah humility.
tak kisah di mana kedudukan kita, kita tetap memiliki kerendahan hati. Kita tidak berfokus kepada kedudukan, kepandaian, kehebatan kita. Tidak seperti orang Farisi ini. Mereka sangat mementingkan orang untuk menghormati mereka. Mereka sangat mementingkan kedudukan mereka di hadapan mata masyarakat. Ini yang berlaku. Okay. Orang Farisi, mereka mau terlihat sebagai orang yang mati dan dilihat sebagai orang yang memiliki pengetahuan akan hukum Taurat dan firman Allah. Sehingga mereka menuntut orang lain untuk menghormati mereka. Mereka berkuasa atas orang lain karena kedudukan dan pengetahuan mereka. Kerendahan hati, saudara, semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, semakin itu kita bertumbuh di dalam kerendahan hati. Kenapa, saudara? Karena apa yang kita ada, hidup yang kita ada, kita perolehi dan kita miliki adalah oleh atau atas pemberian Tuhan kepada kita. Kerendahan hati juga bermaksud tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Without Jesus, we have nothing. Kehidupan, keselamatan semuanya daripada Tuhan. Dan bukan atas usaha dan kebijaksanaan kita sendiri. Tetapi orang Farisi, saudara, mereka sangat bangga dengan pengetahuan mereka. Mereka sangat bangga dengan kedudukan mereka. Sehingga mereka lupa semuanya adalah karena Tuhan. Mereka ego, sombong, mementingkan diri mereka karena pengetahuan yang ada pada mereka. Alkitab dengan teliti sangat menentang kehidupan ataupun sikap kesombongan kita. Dan firman Tuhan memanggil kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kepada orang lain. Kita bukan sengaja merendahkan diri supaya orang menghormati kita, tidak. Tapi kita melakukannya karena kita melakukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, yang ketiga yang kita belajar daripada firman Tuhan, ayat yang ke-12 hingga yang ke-14, yaitu Jesus confronts our sin of using people rather than loving them. Yesus menangani dosa kita yang mempergunakan orang berbanding daripada mengasihi mereka. Oke, ayat ke-12 14, dalam ayat ini di mana Yesus menegur dan mengajar orang yang mengundang dia ke perjamuan perkawinan itu. Di mana Yesus memperhatikan bahwa tuan rumah itu mengundang orang yang tertentu saja. Oke, ayat yang ke-12 saya bacakan kepada kita. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang yang benar. Di sini Yesus terus menegur mereka. Ketika mereka mengalami pertemuan dengan Yesus di meja makan, Yesus gunakan kesempatan itu untuk terus menegur mereka apa yang mereka sedang lakukan. Dosa yang mereka lakukan, yaitu mempergunakan orang berbanding daripada mengasihi mereka. Mereka membuat kebaikan supaya mereka mendapat balasannya. Oke, okay. Yesus menegur supaya tuan rumah itu tidak hanya mengundang orang datang ke majelisnya hanya karena mereka mendapat balas undangan tersebut. Nah, ini yang terjadi kadang-kadang. Macam kalau kita buat majelis perkawinan kan di hotel, dinner, wedding dinner,
Ini yang pertama yang akan kita pikir. Kalau kita jemput dia nih, si E nih, dia bagi kita tidak? Dia bagi duit kah? Dia bagi love gift kah? Kalau saya bawa ni mana, dia boleh bawa gift. Bawa dia pergi rumah saja, jangan bawa dia pergi dinner di hotel. Betul? Pernah kamu pikir? Ha. Yesus menegur, jangan mengundang karena kita mau mendapat balasannya. Kalau Anda lakukan itu, berubahlah. Saya pun tertegur. Waktu saya pergawean dulu, saya hanya jemput orang-orang yang boleh bagi, pakai saya bayar belanja hotel. Oke, lupakan. Nah, membuat kebaikan adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Katakan kiri kananmu, membuat kebaikan adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. You serve and no one notice, it's okay. You give to help a needy person and you get ripped off. And the person never even says thank you. It's okay. Tidak mengapa. Kalau kita melayani, orang tidak melihat kita, tidak menghargai. Kita membantu orang yang sedang memerlukan bantuan. Dan kita tidak dipedulikan. Malah tidak ada ucapan terima kasih. Tidak mengapa. Fokus kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin, saudara. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu perkara yang baik, saudara, jangan kita mengharapkan ada balasan. Seperti dalam gereja kadang-kadang. Walaupun ketika kita melayani, kita banyak buat benda di gereja, oh saya bangun ini, saya buat ini, saya banyak bagi keuangan, saya banyak bantu gereja. Jangan kita kecewa, walaupun orang tidak menghargai. Orang tidak kata terima kasih pun, tak mengapa. Tuhan katakan, lakukan segala perkara dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Dia. Melayani karena kita mau melayani Tuhan. Bukan kita melayani supaya orang menghargai kita, orang memuji kita. Saudara, ini sangat penting dalam hidupan kita. Ketika kita mau membangun hidup kita di dalam Kristus, kita mengalami pertemuan dengan Yesus, saudara, kita harus cabut akar kesombongan kita, kita harus cabut rasa dihargai. Tapi biarlah upah kita yang di surga itu lebih besar daripada penghargaan manusia. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan, mereka merasa berputus asa, lemah, karena mereka melihat jemaat tidak menghargai apa yang hamba Tuhan buat. Mereka tidak berterima kasih apa yang hamba Tuhan buat. Sebab itu banyak hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanan karena mereka merasa tidak dihargai, tidak diperlukan di gereja. Saudara, hamba Tuhan, jika Anda senang menyaksikan ini, lakukanlah pelayananmu berfokus kepada Tuhan. Bukan saja hamba Tuhan, kepada engkau yang sedang melayani di gereja, baik pelayanan mimbar, ushers, sekolah minggu, dan apapun pelayanan di gereja, walaupun tidak pernah sekalipun pemimpin, pastor ataupun jemaat yang mengucapkan terima kasih kepada engkau, saya mau katakan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Dan upamu besar ada di surga. Amin, saudara. Tetap bersemangat melakukan pelayananmu. Tetap semangat melakukan perkara yang baik dalam hidupmu. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan nantikan upamu yang ada di surga. Amin. Nah, yang terakhir, saudara.
yaitu ayat yang ke-15 hingga 24 di mana Yesus mengajarkan tentang undangan ke sebuah pesta makan, ke sebuah pesta. Dan ini Yesus membuat perumpamaan ini tentang undangan ke kerajaan Allah, an invitation to his kingdom, panggilan ke kerajaannya. Ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi 16, Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku meminta dimaafkan. 16, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikannya semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepadanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, di dalam bahagian ini saudara, Yesus membuat satu perumpamaan tentang seorang yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Perumpamaan ini adalah satu gambaran tentang panggilan Allah untuk kita ke dalam kerajaannya. Panggilan Allah merupakan satu panggilan yang sangat meluas. Panggilan yang tanpa syarat, percuma, dan panggilan yang cukup memadai. Enough. Bahwa tiada apa yang lain dapat ditambah-tambah karena semuanya sudah disiapkan. Oke, namun saudara, apa yang terjadi saudara, ada beberapa respon daripada orang yang diundang. Yang pertama dikatakan sibuk dengan ladang, merujuk kepada pekerjaan. Sibuk dengan pasangan lembu kembiri yang baru, harta kebendaan, dan juga baru berkawin, yaitu mementingkan keluarga. Saudara, kita lihat di sini. Ketika kita mengalami pertemuan dengan Yesus dan kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita masuk ke dalam kerajaannya, saudara, janganlah kita menjadi seperti orang ini. Oh, saya baru beli ladang lah, sibuk saya Tuhan. Saya baru dapat pekerjaan nih Tuhan, susah saya mau cuti, susah saya mau beribadah hari Minggu karena saya perlu bekerja. Kita mementingkan pekerjaan kita daripada panggilan Tuhan ke dalam kerajaannya. Sibuk dengan lembu, pasangan lembu kita, dengan harta kita. Saya perlu mengembangkan harta saya perlu menambahkan gaji saya. Kalau saya kerja Isnin sampai hari Sabtu, saya tak dapat gaji besar. Hari Minggu saya dapat kerja double. Kita mementingkan harta benda berbanding daripada kerajaan Allah. Saya baru kawin, kita mementingkan keluarga kita. Keluarga saya baru sampai dari kampung lah, pastor. Macam mana saya mau pergi gereja? Kalau saya pergi nanti siapa mau melayani mereka? Tuhan menentang hal ini dalam hidupan kita. Dalam hidup kita, saudara, ketika kita mengalami pertemuan dengan Yesus, saudara, kita harus tahu bahwa Yesuslah segala-galanya dalam hidupan kita. Saya tidak mengatakan kita harus mengabaikan keluarga kita, harta benda kita. Tetapi kalau sudah waktunya untuk kita datang ke beribadah kepada Tuhan, panggilan untuk beribadah kepada Tuhan, kita harus mengutamakan panggilan Tuhan.
mengutamakan ibadah kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, apa yang terjadi seterusnya? Ketika hamba itu kembali kepada tuannya dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat datang, maka tuannya menyuruh hambanya untuk memanggil orang yang di jalanan, di lorong-lorong kota, dan orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Namun, masih ada tempat. Dan tuan itu menyuruh untuk pergi ke semua jalan dan lintasan, dan paksa orang-orang, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, saudara, kalau kita lihat ada satu perkataan, paksalah. Kalau kita lihat di sini, macam memaksa saja. Kami punya hala kalau kami tak mau datang. Saudara, paksaan yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca dalam bahasa Inggris, yaitu compel them, C-O-M-P-E-L. Okay. Nah, paksaan ini menunjukkan Tuhan itu bersungguh-sungguh, sungguh berkerinduan untuk memanggil orang untuk datang dan menikmati pesta jamuan yang telah disiapkan olehnya. Yesus mengatakan paksalah ataupun compel menunjukkan kerinduan Tuhan yang besar untuk memenuhi rumahnya dan semua orang yang dipanggil, dan diyakinkan bahwa mereka diterima untuk datang ke dalam kerajaannya. Dipaksa dengan kasih, compelled with love. Di sini kita lihat, saudara, perbedaan undangan orang ahli Farisi dengan undangan Yesus ke dalam perjamuan ataupun ke dalam kerajaannya sangat berbeza. Tuhan memanggil kita dan masuk ke dalam kerajaannya tidak menuntut balasan. Kau masuk ke dalam kerajaanku, kau harus buat begini, kau harus buat begini. Tidak. Yesus, panggilan Tuhan, panggilan Yesus adalah panggilan menyeluruh. Kita semua dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tuhan tidak memandang kedudukan kita. Tuhan tidak memandang, oh kamu sekolah teologi di Miri, teologi di Sabah, teologi di Penang, di mana-mana. Oh tidak, ini lebih bagus. Tidak, panggilan Allah adalah panggilan kepada semua kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak peduli apapun dosamu yang pada waktu silammu, Tuhan memanggil engkau datang ke dalam kerajaannya. Menikmati apa yang telah disediakannya, yaitu pengharapan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bezanya dengan orang Farisi, saudara, mereka mengundang orang datang ke perjamuan mereka supaya orang membalas kebaikan mereka. Mereka mengundang orang dengan ada motif dan tujuan untuk kebaikan diri mereka. Tapi Tuhan memanggil kita datang ke dalam kerajaannya bukan untuk kebaikan diri Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Supaya kita memperolehi kehidupan, keselamatan, pengharapan yang pasti. Amin. Amin, saudara. Okay. Panggilan Allah tidak berfokus kepada mana kedudukan, kekayaan, kebijaksanaan. Allah mau semua orang tahu bahwa semua orang dipanggil untuk masuk ke rumahnya, masuk ke dalam kerajaannya, menikmati kasihnya, menikmati apa yang telah disediakannya bagi kita, untuk semua kita. Amin, saudara. Nah, itu empat perkara yang kita belajar pada hari ini. Dan saya mengharapkan semua kita mengalami pertemuan dengan Yesus, di mana Yesus mengangkat, menentang dosa-dosa kemunafikan kita, dosa-dosa kesombongan, mementingkan diri sendiri, dosa yang mempergunakan orang lain. Dan juga saya mau kita mengharap kita belajar bahwa panggilan Tuhan untuk kita masuk ke dalam kerajaannya bersama-sama dengan Allah Bapa yang ada di surga. Amin, saudara. Yesus sungguh menentang dosa kemunafikan, kesombongan, sikap kita yang tidak mengasihi orang lain, mementingkan diri sendiri. Tuhan memanggil kita mengalami kasihnya, keselamatan yang telah disediakannya melalui Yesus Kristus. Saya harap semua kita belajar pada pagi hari ini.
Mungkin banyak hal yang dalam kehidupan kita. Kita mau membangun dalam Kristus, ready to be confront. Siap untuk ditentang dosamu. Siap untuk berubah ketika engkau bertemu dengan Yesus. Banyak orang mau menerima Yesus, tapi mereka tidak siap untuk mengakui dosa mereka. Mereka tidak siap untuk Yesus reveal dosa mereka. Saudara dalam Tuhan, untuk kita mengalami, membangun hidup di dalam Kristus, kita harus mengalami pertemuan dengan Yesus, dan setiap pertemuan dengan Yesus itu pasti akan membawa kita kepada perubahan. Meninggalkan dosa-dosa kita. Setiap perlakuan-perlakuan yang tidak benar dalam hidup kita, Yesus mau kita mengubahnya. Katakan berubah. Amin. Nah, mari saudara, sebawa kita dalam doa bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur punya Bapa yang mengasihi kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dosa kemunafikan keagamaan kami, dosa kesombongan dan sikap mementingkan diri serta sikap kami yang tidak mengasihi sesama kami. Kami mengakui kelemahan kami Tuhan. Kami mengakui kealpaan kami pagi ini, kami berdoa. Tuhan, perbaharuilah hati kami Tuhan. Ubah hati kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, tubuh dan roh kami Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi dan melayani satu sama lain. Buka hati rohani kami, mata dan telinga kami untuk melihat, mendengar panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Agar kami tidak hidup atas usaha kekuatan manusia kami, tapi hidup oleh kasih karunia dari Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hidup kami. Berkati apapun yang kami lakukan. Bela kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami. Apa yang kami lakukan pada hari-hari yang ke depan, Engkau Tuhan yang akan menopang, menolong kami dalam persiapan gereja-gereja untuk beroperasi kembali Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin, pengurusan gereja dalam persiapan-persiapan yang kami lakukan. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi kami daripada penularan COVID-19 ini Tuhan, supaya kami dapat beribadah bersama-sama di gereja-Mu Tuhan pada hari-hari yang ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Jumpa minggu depan di gereja. Oke, mungkin kita akan usahakan jika kita berkesempatan bagi yang tidak sempat hadir, terutamanya anak-anak, ibu bapa, orang yang bergejala yang tidak dapat beribadah di gereja, kita mungkin menyediakan perkhidmatan online service secara live. Kalau kita mampu, kita boleh buat, kita akan maklumkan kepada saudara pada minggu depan. Sekiranya Tuhan memberkati kita, sampai kita bertemu lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita sangat baik. Amin. God is good all the time. Yeah, 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 yeah. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkat.
sajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyedarkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sanggup untuk menyediakan.